Viral, maling motor video call ibunya seusai kepergok warga. Wajah melas minta bantuan. Mak tolongin. Aksi kocak maling motor video call ibunya terlebih dahulu sebelum dibasah. Sebuah video memperlihatkan aksi maling motor melakukan video call pada ibunya setelah kepergok warga beredar viral di media sosial. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Batu Tumpuh 4 RT 5 RW 4 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara pada Senin 6 Mei 2024. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Berkam Jakarta. Dalam video dibagikan, warga tengah mengerumuni seorang pria yang memakai kaos hitam. Pria tersebut adalah pelaku maling motor yang aksinya kepergok warga. Di tengah kerumunan warga, pria itu menelpon ibunya melalui video call. "Ini lihat warga sudah kumpul nih mak," kata pria tersebut. Saat video call, pelaku juga menunjukkan kamera ke warga yang sedang mengamankannya. "Ini daerah mana ini bang?" tanya pelaku pada warga. "Sempar," jawab warga. Pria itu lantas melaporkan keberadaan dirinya kepada ibunya. "Aku disempar ini mak," ucapnya lagi. Tak hanya itu, pria tersebut juga meminta tolong kepada ibunya untuk menghubungi seorang bernama Firman. "Telepon Bang Firman, mak, sekarang mak, tolongin," katanya memelas. Warga yang melihat aksi video call MS semakin geram. Namun, beberapa warga menghimbau agar tidak ada yang main hakim sendiri kepada pria tersebut. "Jangan ada yang mukul ya, jangan ada yang mukul," kata warga. Hingga artikel ini ditulis pada Kamis 9 Mei 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak 229.000 kali.